Warga Kelurahan Bumiayu beramai-ramai menunggu kedatangan petugas lingkungan masyarakat di sepanjang jalan Kiai Parseh Jaya pada Sabtu 17 Agustus 2024. Para petugas Linmas membentangkan bendera merah putih sepanjang 3 x 79 meter. Bendera itu dibawa oleh 69 Linmas. Bendera diarak mulai dari perempatan jalan Kiai Parseh Jaya hingga ke lapangan Ciper. Warga sangat antusias menyambut tontonan itu. Tidak hanya pembentangan bendera, tetapi juga ada pertunjukan kesenian budaya yang dibawakan oleh pelaku budaya setempat. Babinsa Kelurahan Bumiayu, bernama Kopral 1 Aris Martianto menjelaskan, makna 3x79 meter melambangkan 3 pilar, yakni TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Ketiganya sinergi menjaga keutuhan negara dan momen kemerdekaan ini disambut meriah oleh masyarakat. Bendera yang dibentangkan tidak sekedar menjadi tontonan, Aris mengharapkan masyarakat bisa terteguh dan memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Sementara itu, Aditya Ramadan, warga Kelurahan Bumiayu yang menonton parade tersebut mengaku senang. Tontonan parade kebudayaan dan pembentangan bendera selalu dinanti setiap tahun oleh Adit dan keluarganya. Adit menonton bersama anak dan istrinya, pun anggota keluarga yang lain ikut menonton dari rumah yang memang berada di pinggir jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.